Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Mulyono Juragan Jangkrik. Oke, bersama Mas Rijam kita mau lihat proses pemisahan telur jangkrik dari media. Ya, jadi seperti ini. Kita pisahkan media dengan kotorannya. Ya, jadi ini kotorannya kita pisahkan. Ini medianya, langkah-langkahnya seperti ini. Kita bersihkan dari kotorannya dulu. Kita kuas sampai bersih. Jadi ini masih melalui beberapa tahap lagi supaya telur jangkrik bisa dikirim ke pembeli. Jadi next selangkah-langkahnya yaitu proses penyaringan. Kalian bisa cek di YouTube kami sebelumnya proses penyaringan telur jangkrik itu sendiri. Lalu selanjutnya proses pengeringan telur jangkrik. Telur jangkrik ya, jadi kita pisahkan dari indukannya. Kembali lagi tadi ke proses pengeringan. Jadi supaya telur jangkrik itu kering dikirim ke luar Jawa maupun Jawa tetap aman sampai tujuan. Teman-teman semua, kali ini kita jadi ini bersama Mas Rijam tadi. Masnya sudah lama ya kerja di sini? Oh, udah lama banget. Banget deh, jawabannya sudah lama banget. Berapa tahun, Mas? Udah berapa tahun? 1 tahun. Di sini aku. Iki langsung. Iya. Oke, yang buat kalian yang mau order telur jangkrik, boleh minat hubungi nomor yang ada di deskripsi ini. Ya, jadi silahkan menghubungi nomor di bawah ya guys ya. Tapi kalau butuh IG-nya apa, Mas? Rizam Casper. Rizam Casper. Canda ya guys. Jadi kembali lagi ke TKP. Jadi ini untuk medianya seperti ini. Indukan kami. Oke, buat kalian yang butuh telur jangkrik, kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia dengan aman dan amanah. Silahkan menghubungi nomor di bawah ya guys ya. Terima kasih.